One. Next up, feel the raw energy. Dengan ini terlancarnya 3 buah model yang dikeluarkan oleh Modenas. So sebenarnya 3-3 model ni adalah model daripada Kawasaki. So dipasang dan dikilangkan di Modenas dan menjadi unit CKD nama Modenas. Ada 3 buah model. Yang pertama ialah Modenas Ninja 250 dan kedua adalah Modenas Ninja 250 ABS dan Modenas Z250 ABS guys. So ketiga-tiga ni sebenarnya harga dia lain-lain eh. Tapi harga dia boleh kata korang jimat RM3,000 lah. Nah, RM3,000 korang jimat berbanding dengan model yang dikeluarkan oleh Kawasaki sendiri guys. So guys, model pertama yang aku nak sembang hari ni adalah dia punya model Ninja 250 ABS. So boleh kata sama je apa yang Kawasaki keluarkan. So kalau korang nak bandingkan dengan Yamaha R25, beza dia ada ABS lah. So horsepower yang Modenas hasilkan daripada motor ni adalah sebanyak 37 horsepower, which is kurang 2 horsepower daripada model Kawasaki Ninja. Kenapa eh? Takkan pasang horsepower boleh kurang tak? Aku pun tak faham macam mana boleh kurang. Tapi harga yang Modenas keluarkan ialah RM20,500. So which is aku rasa harga dia lebih kurang ataupun lebih, orang kata on par lah dengan model R25. Tapi kalau nak banding dengan MT25 mahal lagi. So kalau korang minat yang naked, dia juga ada bawa masuk yang Z250, which is ada ABS. Yang itu tak ada optional untuk pilih yang tak ada ABS. So harga dia dekat RM19,500. So model yang paling murah setakat ni yang dia keluarkan adalah model Kawasaki Ninja 250, which is dengan harga RM18,900. So guys, yang tu tak ada ABS tapi boleh kata semua sama je lah. 250 perlu ke ABS? Motor kecil pun dah ada ABS tau sekarang. Itulah dia, aku mengharapkan sebenarnya ZX25R rupanya yang dia bawa masuk 3 model ni rupanya yang ZX25R tu tahun depan. Aku pun dah terbagi info yang salah dekat video yang lepas, so aku minta maaf. So pada korang aku rasa jenama je berbeza pada kali ni. Tapi horsepower kurang 2 lah. Apsal eh, pada pergi eh, 2. So aku harap dia punya elektronik dia masih lagi boleh pakai dengan barang-barang Kawasaki. So korang boleh retune balik lah kan, nak dapat horsepower tu. Sebab yang model Kawasaki Ninja 250 ni pun aku susah juga nak nampak atas jalan. Apsal eh, ke Melaka memang tak ada orang main Kawasaki? Semua nak Yamaha, aku pun tak faham lah. Okay guys, itu sahaja yang aku nak kongsikan pada hari ni. So aku mengharapkan lagi banyaklah user-user yang akan guna motor ni. Harga dah murah guys. Tolonglah start main motor yang ada fairing. Asyik main kat coy. Alright guys, jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe ke Uncommon Straight. Sehingga kita berjumpa lagi on the very next video. Assalamualaikum dan bye. Opa nen SYM nen tak minat nen.